Halo, selamat siang. Masih bersama Kak Eros di sini. Kami mau bawa bekal teman-teman. Nah, kalau hari ini giliran Ebak sama Darko yang ikut aku ke belakang, masih di area belakang rumahku, halaman rumahku teman-teman. Nah, itu kan rumah kayuku. Jadi kami mau cari apa nih Ebak? Terlok. Jadi kami mau bawa itu. Hah, kamu pengen nih? Oh, nanti tunggu udah selesai itu aja. Bang, sekalian bawa apa? Tong sampah. Iya. Oh, sekalian sampah. Buang sampah, teman-teman. Kami lagi mau seru-seruan ke sana. Terus kami bawa bekal lagi, teman-teman. Kami tidak mau kecolongan dengan kenyamanan kami kemarin. Jadi kami mau bawa bekal. Kami bawa bekal, mau makan lagi ke hutan. Sebenarnya hutan di situ, tempat masuk situ juga bagus sih. Cuman, bisa dari sana, Kak? Bisa dari sana? Bisa. Kami mau lihat sini deh. Di belakang, Pak. Kamu, ayu di belakang, ayu. Itu Ebak teman-teman, Ebak bawa tempat pakis. Kami mau cari pakis. Kalau ada yang bingung kenapa aku sibuk-sibuk mencari sayur, sementara banyak yang bisa disuruh cari sayur, sama kenapa juga aku sibuk-sibuk ke hutan, kan bisa beli. Nah, itulah teman-teman harus tahu. Karena untuk mendapatkan ini, menikmati ini dengan cari sendiri ke hutan itu rasanya beda teman-teman. Setelah ini kami masak di pondok kayuku itu. Mana pondok kayuku? Mana anak kelihatan? Oke. Kami mau masak di pondok kayu. Yuk, Ebak buang sampah dulu. Kok kamu lempar-lempar gitu aja, Bak? Kan kardusnya ada itu. Sini. Terus apa, Maya? Mampu, Maya? Mampu dong. Yuk, duluan kamu. Kemana? Ya. Kok kemana depan jelek, Ay? Iya, kita kan mau. Dia bilang jelek. Mana? Mana? Teman-teman, ini kandang ayam bagus. Yang kemarin tempat kami dengan Kak Ciput ngambil ayam. Terus aku ya, memang beneran gak makan ayam yang kami potong teman-teman, karena aku gak tega, kasihan nengoknya. Oke, tetap terus ikutin terus kami ya teman-teman, bersama kami, bersama Ebak dan Darko. Kami mau mencari pakis. Oke, dimatikan ya.